Assalamualaikum, hai sana dulur, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Nah, jadi di video kali ini aku mau masak soun kuah pedas. Oke, langsung aja kita masak. Nah, ini bahan-bahannya ada pok choy, bawang merah, bawang putih, cikuah, sosis, dan ini ada soun. Dan ini cabai sama saus tomat. Masukkan air. Siram sedikit. Tambahkan garam, kaldu bubuk, dan gula sedikit. Masukkan pok choy-nya. Kemudian masukkan soun. Taburi cabai rawit di atasnya. Oke sana, kali ini aku mau makan soun kuah pedas. Tuh. Oke, gimana rasanya? Kita cobain. Tapi sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum makan kita minum dulu. Wow. Tuh. Tuh kelihatan enggak? Ini masih panas. Wow. Tapi aku mau cobain kuahnya dulu ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Wow, mantap. Masih panas. Panas sekali. Rawit sama sosis.
Ini kok nggak estetik sekali ya, bihunnya patah semua. Nggak yang kayak orang-orang itu panjang kan, nggak putus. Wow. Tapi nggak apa-apa, yang penting rasanya enak. Wow. Panas sekali. Makanya itu harus hati-hati ya, karena masih panas banget. Takut mercek mata nanti.
Mandi keringan aku. Netes kemana-mana. Wow, keringannya. Alhamdulillah. Wow, seger. Sudah makan soun kuah pedas. Langsung mandi keringat. Nikmat. Nggak perlu sauna lagi ya. Oke, sana dulu. Sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Karena dukungan kalian sangat berarti untuk channel ini. Dan yang baru bergabung di channel itu, aku selamat bergabung. Semoga kalian suka dengan video-video yang ada di channel YouTube aku. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.